Turang resenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus. Beraturah keriahan ras kemalaman ate ibas perjumpaan ta i acara pepalem pusuh. Silit ibas kanal YouTube YKB GKI TV. Renungan enda ibuat arah buku renungan wasiat si judul Nguji Ukur. Si tertulis ibas kitab Mazmur 26. Kata dibata si man ogenta ema ibas ayat 2. Nina bagaimana? Tapi keriahanna yang mematuhi undang-undang Tuhan dengan ngukurisa suari ras berni. Turang rasenina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Ibas kegeluhan pelayanan Tuhan Yesus. Si idah maka ia laus kusada uruk ras ajar-ajarna. Yesus ndarami waktu guna ertoto. Kita dingkena rutinitas kegeluhan nasi tetap wari. Tuhan Yesus mengevaluasi ras introspeksi pelayanannya, ras ajar-ajarnya. Aminna itehna, maka kerina perbahanannya sempurna. Tapi lit waktuna ras ajar-ajarnya, guna istirahat, ras menguji diri. Turang rasenina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Daud entah pe pemasmur, ibas ogenta ngelakukan perbahanan bagi Yesus ras ajar-ajarna. Iharapkan Daud perkua ati dibata nandangi diri nasi perdosa. Ibukana kesempatan ia dapat dibata gelah dibata ngenehen ras muji pusuh perukurna. Tujunna, gelah pusuh perukurenna tetap ku perkuah ate di bata saja. Tedeh ate Daud tadi ibas rumah Tuhan segedang geluhna. Latehna dalan kegeluhna meluk-eluk. Langit Daud geluh radu ras kala jahat ras perguak. Ibas Mazmurena. Icidahkan maka dibatang git ngaloken Daud. Tapi Daud harus ngeluh benar ia depan dibata. Harus pang Daud nadingken dosa-dosana ras ngeluh benar sue ras perintah Tuhan. Gunasye, Daud harus introspeksi dirina. Harus mengevaluasi diri gelah itih nasalahna. Harus ngit ia lo kena kata dibata sincidahkan dosa ras kesalahan. Harus ngaku dosa ia. Harus pang Daud robah entah pejera. Kini pangen Daud endareh ibas kini ngetena ngaloken kata dibata. Dibata sir banca ia pang. Siaratna. Harus terbuka ngaloken kata dibata ia. Emaka turah ibas pusuh perukunan, perukurna dorongan guna ertedah ate ngikutkan kata dibata. Turang rasenina, si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Seri bagi Tuhan Yesus make waktu guna mengevaluasi diri ras pelayanannya. Bagika Daud mengevaluasi diri ras Tuhan dibata. Kita teh harus pang mengevaluasi dirinta ia depan dibata. Opi dengan seh bulan September, enggomin kita ngakukan kesalahan ta ia depan dibata. Si evaluasi kegeluhan taras silakukan, sialokan kesah dibata, gelah pang kita resaksi ibas wari-wari sirah. Tuhan si masu-masu kita. Turang senina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Enda mekata dibata. Wari enda. Jumpaka kita ibas episode berikutna. Ras ula lupa kita subscribe, like,
ras bagikan mankala sidebanna buju ras mejuah-juah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.